Halo teman-teman, sebelum mulai jangan lupa klik subscribe-nya dulu ya yang belum, biar nggak ketinggalan video kita setiap hari, oke? Ultraman Upin Ipin melawan Plants Zombie Squad. Waduh, ini zombie-zombie yang ada di game-game itu guys, kenapa nyerang dia ya? Pada suatu hari yang sangat cerah, oke, kita ceritakan ya guys. Kenapa ada si Renhat nih? Ultraman Upin Ipin sedang makan donat di atas tokonya. Di atas toko. Ultraman Upin Ipin punya toko donat. Keren, udah sultan. Wah, enak banget ya rasa donat di sini. Mantep jiwa. Mantep jiwa, teman-teman. Betul-betul-betul, tapi ayam gorengnya lebih enak sih. Ayam goreng terus, nanti kamu kolesterol aja loh, gimana? Kolesterol guys, kalau udah kolesterol nanti sakit-sakitan loh. Makanya jangan makan manis-manis. Iya juga sih, kali-kali makan yang manis juga boleh sih, jangan keterusan. Saat Upin Ipin sedang makan donat, tiba-tiba terjadi ledakan yang sangat besar. Duar, 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 waduh apa nih? Wah, parah dah. Baru lagi santai-santai udah ada kerusuhan lagi. Hai, Ipin, kamu dengar itu nggak? Sepertinya ada suara ledakan. Oke, sepertinya ada suara ledakan ya guys, yang sangat besar. Besar. Iya, Upin, aku mendengarnya cukup jelas. Oke, cukup jelas ya, kita mendengarkannya ya, teman-teman. Lari, selamatkan diri kalian. Oke, itu ada siapa itu? Tuh. Eh, papa, tunggu. Itu tadi suara ledakan apa ya? Kata Upin. Oke, guys, ada warga lari. Terus kita tanya teman-teman, itu suara ledakan apa? Iya, itu di sana ada Siren Head dan zombie yang sedang menyerang dengan bahan peledak. Waduh, itu zombie sama Siren Head lagi kerja sama gitu menghancurkan kota. Ya ampun, kerja sama, guys. Hah, melawan Siren Head dengan bahan peledak. Siapa yang melakukan itu? Saya tidak tahu, tapi dia ganteng. Kalau orang itu menggunakan peledak, itu akan sangat bahaya ke penduduk sekitar. Oke, guys, ini mereka sedang melawan si Renhat atau apa sih? Tadi ada zombie-zombie juga. Betul tuh, Ipin. Mari kita samperin lokasi si Renhat-nya. Oke, guys, daripada kita menunggu-nunggu gini kan kita pahlawan. Jadi kita langsung ke lokasinya aja langsung ya. Oke, naik ke mobil. Let's go. Oke, guys, let's go. Oh, kita punya kekuatan laser, guys. Asik. Let's go, jalan kaki aja. Jangan deh naik mobil, kan kita ada mobil. Oke. Mana mobil kita di mana sih? Let's go ya, guys. Ah, capek. Udah jalan kaki aja lah. Let's go. 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time, Con. Hap, sampai. Wah, Ipin, lihat tuh, itu Siren Head dan yang melawannya adalah yang lawan Siren Head siapa nih teman-teman? Kita lihat teman-teman. Yang lawannya ternyata Kapten Zombie dan squadnya Yudo dan Yanto. Oke. Oh, ternyata mereka nggak kerja sama. Ternyata mereka lagi versus zombie versus Siren Head. Waduh, kita salah informasi teman-teman. Masa mereka menggunakan bahan peledak? Mari kita berbincang sama mereka. Oke, kita ke sana teman-teman. Ini Siren Head lagi berantem sama si zombie. Ada-ada aja nih ya. Kalau berantem yang jauh ke, jangan di sini ngancurin kota. Permisi Kapten Zombie, Yudo dan Yanto. Kenapa kalian ada di sini? Sana pergi, kalian akan mengganggu kami. Oke, guys, Kapten Zombie-nya si zombie Minecraft. Wadaw. Iya, tadi kami mendengar dari warga kalau kalian menggunakan bahan peledak. Ya, jangan kayak gitulah. Udah ganti yang aman-aman aja, nanti menghancurkan kota. Iya, tadi kami menggunakan bahan peledak untuk melumpuhkan si Renhat ini. Dia ngelawan si Renhat, guys, tapi pakai bahan peledak, teman-teman. Bahan peledak tuh bahaya, tahu nggak sih? Bisa melukai warga sekitar. Tahu nih zombie nih, walaupun kamu mau jadi pahlawan, tapi ya lihat-lihat juga kali ya. Ih, itu bukan urusanku. Itu salah mereka karena tidak menyelamatkan diri sendiri. Ih, malah ngatur dia. Keselinya. Bener tuh, itu salah mereka sendiri karena tidak kabur. Ih, sudahlah, kalian jangan berantem, selesaikan saja nanti di markas, kata Yanto. Oke, guys, nama zombinya Yanto, teman-teman. Ada-ada aja ya. Untuk sekarang, mari kita habisi dulu ini Siren. Oke, guys, kita habisi Siren Head ini, guys, kata zombinya, teman-teman. Mereka pun memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini di markas. Iya, guys, ini jadi Ultraman Upin Ipin versus zombie, teman-teman. Jadi mereka berdebat nih, guys, karena ya mereka mungkin sama-sama pahlawan kali ya untuk memusnahkan si Siren Head ya. Sesampainya di markas pusat. Oke, ini markas pusat, guys.
mereka lagi debat nih kayaknya nih ya. Panas banget nih. Oh, jadi seperti itu permasalahannya ya. Kalian ribut jadi masalah kayak gini. Iya, tapi kalau tidak menggunakan bahan peledak, kita akan kesusahan melawan si Renhead itu. Tapi itu bisa saja melukai warga sekitar. Melukai warga sekitar, teman-teman. Sudah-sudah, kalian bagaimana jika bertanding saja? Waduh, yang kalah akan menjadi anak buah bagi yang menang. Oke, teman-teman, malah disuruh berantem. Ya ampun, bukannya dipisahkan ya. Malah panas-manasin. Boleh saja, tapi mereka berdua tidak boleh menggunakan kekuatan. Ya, masa gitu? Kita nggak bisa pakai laser-laser gitu dong. Wah, curang ini. Kita pakai apa dong ya? Parah nih. Oke, boleh. Kami akan menggunakan senjata kami. Kalian menggunakan senjata kalian ya. Oke guys, kita nggak boleh pakai laser atau apa, teman-teman. Wah, nggak adil ini ya guys. Kita kan kekuatannya laser. Beam. Baiklah, kalau gitu mari kita ke tempat pertandingannya. Oke guys, kita ke tempat pertandingannya nih guys. Kita lihat pertandingannya. Mereka pun siap untuk bertarung. Oke guys, kita akan bertarung ya. Ultraman versus zombie. Oke, baiklah. Sesuai peraturan, kalian hanya boleh menggunakan senjata kalian. Tidak boleh menggunakan kekuatan. Waduh, nggak boleh pakai kekuatan. Oke, oke, oke. Baiklah, kalau begitu mari kita mulai pertandingannya. Oke guys, kita curang guys. Kita harus pakai kekuatan aja biar kita menang ya guys. Tapi sembunyi-sembunyi, jangan sampai ketahuan ya. Oke, oke, oke. 3, 2, 1. Kita pakai dua pedang guys. Ya, kium, gitu. Waduh, waduh, kalah zombie. Kita melawan zombie. Oke, kita pakai kekuatan ya. Ya, bim, 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 bim. Kita kekuatan api. Redak, duar, duar, duar. Kalah gak dia? Wah, dia tidak. Kita pakai kekuatan lagi. Kita udah kebakar nih. Sini, 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 sini. Dar, dar, dar. Kita kan gak ketahuan kan? Oke, oke. Yang satu udah kalah tuh. Udah gosong ya. Oke, oke. Wah, wah, wah. Kapten Zombie melawan si Ipin. Oke, oke. Takkan kubiarkan, takkan kubiarkan. Minggir, Pipin. Sudah. Pemenangnya adalah Ultraman Upin dan Ipin. Iyalah, kita menang guys. Curang tapi ya, gak apa-apa ya. Kita pakai kekuatan. Sesuai perjanjian, yang kalah akan menjadi anak buah bagi yang menang. Keren. Tamat. Oke guys, begitu kisah kita kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment ya guys. Oke, dadah.